jelu 306 dasi ni kita dalam setahun ni ke arak 4 jelu sak terpilih memiliki keutamaan, memiliki kelebihan ni kita yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا sama-sama kita hormati dan muliakan orang tua kita, sesepuh kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Mawardi Qiha SPDI. Ya ini ke Ustaz. Atalallahu umrahu fi sihhatin wa afiyah. Mudah-mudahan di sida Allah Ta'ala ijanin beliau umur yang panjang. Amin. Dalam keadaan sehat. Nggih. Okay? Aden sak tetap arak jari bimbing tiang pulguhum sami, arak jari geraan tiang pulguhum sami untuk kita amar ma'ruf nahi mungkar. Aden sak arak irat ngaji, okay? Aden sak arak bimbing tengaji untuk menuju kebahagiaan irup dunia sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang tiang hormati dani-dani para asatis, dani-dani para sesepuh, para tokoh, para pengelinsir agama, masyarakat, adat, sepulih hadir ili majelis tiang pelungguhum sami niki, nini mami sanak bije lingsir anom laki bini yang dewek hormati, anak-anakku santri santri wati Yayasan Pondok Pesantren Usuluddin Nahdlatul Wathan Jonggat yang berbahagia, dan mudah-mudahan anak-anakku semua mendapatkan ilmu yang barakah di tempat ini, menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, masyarakat banyak. Mudah-mudahan segala apa yang dicita-citakan, yang diinginkan oleh anak-anakku semua dapat dicapai, ya. Hadirin hadirat jamaah yang tiang muliakan dan tiang hormati, alhamdulillah wa syukurulillah, puji syukur tiang pulgum sami ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai saat niki tiang pulungguh masih tican irup dalam keadaan sehat walafiah, masih tican sempat, masih tican taufik hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ilik jelu sak mangkin niki, ilik bulan sak mulia niki, tiang pulungguhum sami dapat berkumpul di tempat yang mulia niki, tiang dalam rangka tiang pulungguhum sami menjalankan perintah ilik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiang pulungguhum sami niki, tiang termasuk dengan sak pacu, termasuk dengan sak taat, termasuk dengan sak mati ilik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ilik jelu samangkin niki tiang angkat jalanin salah supuk perintah ilik di sida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintah ni ke bapak ibu? Nggih. Okay? Nabi kira-kira menurut pelungguh sama jalanin mangkin niki ilik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintah ilik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'mud jalani ilik jelu samangkin niki. Coba saya tahu jawab ni ibu-ibu, kadem sa dedek ngandot. Nggih. Mau beriuk-riuk le tau niki tang silaturahim.
mau beriuk-riuk ditau niketan untuk kita saling nasihat menasehati, mau beriuk-riuk ditau niketan untuk kita amalkan pengandikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Berarti alhamdulillah tiang puluh sami ini kita termasuk ilik umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mati nggih. Mati matunde. Alhamdulillah ma mati ni kita. Tersurut tuntut ilmu si sida Nabi, betuntutan ilmu ni kita. Tersurut silaturrahim si baginda Nabi, silaturrahim teniki. Jadi salah sopuk tujuan tiang puluh sami lumbar endah li tahun niki kan untuk kita bersilaturrahim dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Berarti dengan saya kira ngaji ni kita insyaallah yang belo umur yang murah rezeki nggih. Andi nandi narak majlis taklim maraniki kira-kira bau miak kumpulan samaraniki keluik jamaah ilik gedeng pelungguh. Atau bau kira-kira pelungguh miak lumbar rojok masing-masing balin ilik sahabat-sahabat pelungguh sa lumbar di tahun ini bau kira-kira. Den bau. Untung narak majlis taklim ni kita ye tahu berdait kanci semeton jari kanci sahabat tete. Alhamdulillah tiang doang mau berdait kanci Ustaz Raksum ni kita mau berdait kanci Ustaz Abdul Hayat ni kita enggi we ni ke 6 bulan kan ke berdait online doang lagu ah kanci beliau enggi online ketajah jari guru ni kita. Nggih, ye kaca ke telatih jari guru untuk ikut PPG istilah negeta. Nggih. Alhamdulillah mungkin dia berdait secara offline. Nggih. Online, offline. Iya. Dunia maya dan dunianya nyata. Sahabat dia, kakanda tiang niki Ustaz Raksum. Mungkin kemalik berdait pegak lah ini kau berdait. Lae de ke ma'had tot girang bedahit nikita nggih muwi jamun telepon naga nggih sila narak sempat pelungguh bahasa nikita untuk ngisi ile majelis nikita nggih mo jam pire ni berkeduan dia ingat biasa nda nggih ini laun mo keliwatan ni jam jam 2 ni tertundang mo jam 2 ni mana narak jamaah nggih separuh marane geda nggih. Separo jak nelpon panitia ni kita siapa nama aru lalu datang ustaz ni marane ni kita nggih ya apa mok prediksi jak dia nggih pala metundang jam 2 biasa ngare ten 13 menit atau lebih sekedik ni kita nggih ngare sekedik niki. Nah alhamdulillah Bapak Ibu sekalian nggih dengan silaturahim niki nggih baut saling ketuan berbe keadaan pire bijem, pire baik, ni kita yang lamut girang silaturahim, mutawan kondisi batur, endah ni kita, enggih, mau endah lamut genem, lalu silaturahim ni kita, enggih, nah, sila ruh ni kile julu ni kita, enggih, ni kita berkah silaturahim ni kita, enggih, arak buah, arak apa ni, pada buah kaca punti, enggih, punti. Nabi ada haran niki sabu. Kalau WN kita niki berkat silaturahim niki tiang dapat silaturahim sama ayahanda al-mukarram al-ustad Mawardi marane kita luar biasa. Ia fadilah keutamaan dengan silaturahim. Insyaallah ia tapabelo umur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia tican rezeki sak luwe insyaallah akan dilapangkan rezeki kita bagi orang-orang yang suka bersilaturahim. Rahim. Ya Bu Dendek Abot, Bapak Ibu sekalian, nggih. Lalu boya sahabat-sahabat tani kita. Terlebih-lebih nggih, terlebih-lebih mangkin tiang pulungom sami ini kita nggih berada di bulan Muharram. Berada di bulan Muharram. Bulan Muharram ni kita terutama lemak elek tanggal 10 bulan Muharram. Elek tanggal 10 bulan Muharram
Nikita ada amalan-amalan yang dianjurkan bagi tiang pelunggum sami untuk kita laksanakan. Nggih, okay? Ada amalan-amalan nikita sak tanjuran tiang pelunggum sami adat sak gawe en lemak nikita terutama elek tanggal 10 bulan Muharram. Ingat-ingat nikita mungkin nak bahas sekek persatu nikita. Sekek-sekek yang bahas nikita nggih amalan-amalan nikita yang dianjurkan bagi tiang pelunggum sami tatkala kita masuk pada tanggal 10 bulan Muharram. Inggih para jamaah yang tiang muliakan dan tiang hormati, irup niki li atas dunia ndek ngonek. Irup tiang pelunggum sami nikita hanya sementara. Yang pun tersuruh nikita mumpung temasih irup si baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adit sak tahu-tahu manfaatan, tahu-tahu pergunaan waktu irup niki sendik man ma mati. Ingat lama tuah mati, ini tahu ngaji marak niki. Lama tuah ngaji, lama tuah mati, ini tak tahu lumbar jok masjid sembahyang berjamaah Malik. Ini kita, lama tuah mati, ini tahu bersedap, bersedekah Malik. Ini kita, karinggak anak tanti. Ini kita, napi sak sampun tiang pulungguhum sami. Gawe di atas dunia ni kita, kita tinggal menunggu hasil elek amal pegawaian tiang pelunggum sami sewaktu masih irup ni kita. Ya pun terperingat si baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin. Ingat bahasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam manfaatkan sak lima perkara sendik man datang sak lima perkara. Hayataka qabla mautika. Ada sandak nyesal kena ni kita. Waktu irup sedit man ma mati dendek saya dimituah mati yaitu nyesal nyesal kalai waktu irup ndek pacu sembahyang nyesal kalai waktu irup ndek pacu ngaji nyesal kalai waktu irup ndek bersedekah bahasa maraniki hengam sak serminan beli lalu pahala-pahala sak mau dengan neke sak rajin ngaji rajin bersedekah rajin sembahyang neke dah nggih mau penyesalan doa yen ma yen mau. Terperingat si baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hayataka qabla mautika hidup sendit man ma mati nikita kemudian endah nikita nggih adit sak dendek bayi lali li waktu-waktu sak masih kuat waktu-waktu sak masih arak sempat baginda Nabi pesan tiang puluh gom sami nikita syababaka qabla haramika. Waktu sak masih bajang sendik teman to toa nikita pesan ni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nikita waktu sak masih berdui kesempatan sendik teman sibuk faragaka qabla syughlika waktu sak sehat sendik teman sakit nikita pesan baginda Nabi sihataka qabla saqamik waktu sehat sendik teman sakit nikita. Waktu searak rezeki sim nyumbang nyumbang sila. Alhamdulillah laik niki arak sekitar 3 bulan jaga. Nggih yitab datang le tau niki ten diman berkeramik memangkin wah kesolah taut niki ten. Nggih wah molon niki ten bersih bagus niki. Nggih. Nah kesempatan bagi pulugom sami mangkin niki ten rombokan lamun arak. Nggih. Ada sasayan solah niki kan di iman tepapin blok ada tepapin blok kali bawaan niki kita malah itu meli melinggih hendah niki kita mungkin okay. Enggak niki kita iya ya dahit era berembi-rembi keluik harta benda tiang puluh besami samut boya kenjelu kemalam sambit ditinduk tedam sambit sakit boya harta benda niki kita enggak ansiayat mau lemah niki kita harta benda sak sampun tiang puluh besami nikita sedekahkan, impakan, wakafkan. Iya wahya jari iring tiang pelunggum sami erak li alam kubur menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peringatan-peringatan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima peringatan nikita sila at ngiring jauh dan at ngiring perhatian nikita mutendang terus nikit. Nggih. Ka teman kesampaian hadis nikit ya. Nggih. Ila majlis taklim tiang selalu sampaikan ada sak sadar terutama tiang endah nikita nggih ada sak sadar bahwa memang waktu irup nikita sangat-sangat luar biasa faedah
Nikita sangat luar biasa Nikita berguna lagu bagi yang memanfaatkannya sesuai dengan yang dituntut oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Kita manfaatkan untuk beramal saleh. Para jamaah yang tiang muliakan dan tiang hormati, alhamdulillah makin tiang pulungkum sami berada pada bulan Muharram. Bulan Muharram Nikita nggih salah sopo elik 12 bulan Nikita yang termasuk 4 bulan haram. Nggih. Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan Nikita 12 dalam setahun. Ira ibu-ibu kah? 12 dalam setahun. Bulan Qamariyah Nikita ada 12. Nika mulai antara li 12 bulan Nikita ada 4 sataparan aran Ashhurul Hurum. Bulan-bulan sat terhormat gati. Bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ili 12 bulan Nikita 4 bulan taparan aran Ashhurul Hurum. Biyem ha 4 bulan neke ibu-ibu hai masih ingat tan neke ta. Alhamdulillah luar biasa lagu dar hadiah neke. Iya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Berarti nani ini angket berada di bulan Muharram salah supu Ashhurul Hurum. Nah neke ta. Henga ili antara jelu bulan niki para jamaah nggih Allah Subhanahu wa taala pilih dia niki kan seperti hari misalnya jelu 306 dasi niki kan dalam setahun niki ara 4 jelu sak terpilih memiliki keutamaan memiliki kelebihan niki kan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lainnya. Periwayatan Nikita dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nggih, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahasa innallaha ta'ala qad ikhtara minal ayyami arba'atan wa minal syuhuri arba'atan wa minan nisa'i arba'atan wa arba'atan yasbiquna ilal jannah wa arba'atan ishtaqat ilaihimul jannah. Riwayatan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau berbahasa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari hari-hari yang ada nikita nggih dalam setahun nika nggih 4 hari yang memiliki keistimewaan yang memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh hari yang lain maksud nikita nggih sak pertama kira-kira menurut pulungguh jelu napi ha kira-kira jelu napi sak pertama nika menurut pulungguh lo jelu Senin bahasa nggih okay. Yeah. Iya sak pertama nekita jelu Jumat nggih okay. jelu Jumat iki sak pertama jelu Jumat nekita nggih okay. Yaumul Jumat kembe enapun jelu Jumat nekita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari yang mulia ingat le jelu Jumat niki Bapak Ibu sekalian nggih okay. Arak sopo waktu le jelu Jumat nekita waktu yang sangat mustajab yang sangat-sangat mudah dikabulkan doa-doa tiang pulungkum sami pada waktu itu nggih ile jelo Jumat nika tang fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iyyahu ile jelo Jumat nika tang arak supuk waktu le nikita cuma dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih tahu
Makanya tiang pulgom sami ini kita, okay? Sebagai tradisi kita biasa di malam Jumat mutisi insi wirid, mutisi insi hizib, mutisi insi baca yasin, mutisi insi baca surat al-kahfi, mutisi insi doa zikir marane kita di malamnya kita perbanyak salawat. Begitu juga pada harinya ini kita ngilik jenuju umat nikir. Okay. Kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak membaca Al-Qur'an, kita memperbanyak membaca surah-surah yang khusus nih kita yang dianjurkan untuk kita baca pada hari Jumat nih kita. Seperti surah Al-Kahfi nih kita. Karena basan ulama ili jelu Jumat nih kita arak sopok waktu nih kita, dan waktunya itu dirahasiakan oleh Allah mbitahuan. Okay. Waktu tersebut di sana di mana tempatnya masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berselisih pendapat nekitan arak sak kena di minyak taik ini ke waktu mustajab nekitan waktu yang ijabah nekit arak sak basa di minyak taik imam jauh ke mimbar arak sak basa nekitan nggih setelah selesai salat asar nekitan ada arak sak basa waktu khatib sedang berkhutbah. Di sana tempat-tempat ijabahnya doa niki. Sehingga laik tiang waktu salih Mekah niki tang nggih. Okay. Syekh tiang ira zikir bilang bian jelu Jumat. Niki tang. Beketua napi tujuat zikir bilang bian jelu Jumat Syekh adik beketua niki tang. Ya. Yeah. Bahasa niki tang kita berharap mudah-mudahan adin sa temau bayi waktu sa mustajab basir nikita supaya kita itu dapatkan waktu-waktu yang mustajab yaitu ya pada hari Jumat. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa saat-saat mustajab pada hari Jumat itu adalah setelah selesai salat asar sampai masuk waktu maghrib nikita yang malam Sabtu. Ya betirak zikir wirid nikita yang ilik setelah selesai Jumat nikita ini sampai 2000-an nikita yang zikir wah nikita mudimin wah ngebang waktu maghrib malam Sabtu nikita musal sit wah la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah sal sit wah zikir nikita pira-pira mawat nikita okay. Tapi tidak kurang dari 1000 nikita. Nah, ini jelu Jumat. Ini jelu sasaran bisa mulia. Tes. Nah. Kode sekali dah. Nah. Kemudian, nggih. Niki sak pertama jelu Jumat. Sak kedua ni kita yang jelu sak terpilih isi di sida Allah Taala memiliki keistimewaan kelebihan ni kita yaumu Arafah. Jelu Arafah. Tanggal pira jelu Arafah ni kita yang bulan Zulhijjah ibu-ibu? Tanggal siwa. Ili tanggal siwa ni ke ye tahun wukuf jamaah haji ni kita. Betul wukuf? Ni ke Arafah. Nah, jelu tanggal siwa ni kita Zulhijjah ni ke, okay, itu hari yang sangat mulia. Memiliki keistimewaan, memiliki fadilah, memiliki keutamaan ni kita. Okay. Basan ulama jelu Arafah ni kita, fa idza kana yaumu Arafah yubahillahu ta'ala malaikatahu fayaqul ya malaikati unzuru ila ibadi ja'utha shan ghabran qad anfaqul amwal wa at'abul abdan ashhidu anni qad ghafartu lahum. Jelu Arafah ni katang jelu sangat isiin mulia sehingga lamun wah tama jelu Arafah ni ka manusia selapun sak laksanaan ibadah haji ni kita kumpul elik padang Arafah selapun nggih okay. Hengak
wukuf li Arafah ni kata ia rukun haji. Nggih, haji ni kata di Arafah. Al hajju Arafah. Haji itu di Arafah. La munarak dengan lumbar berhaji ni kita mendek lumbar rojok Arafah ja den sah haji ni kata. Nggih, den sah haji. Enggak ndek jalanin salah sopok rukun haji. Di Arafah selapu jamaah haji ni kita yang berdoa, lek tau niki. Mondit kanggu ragu endah. Ndit kanggu ragu ilik tiang pulungum sami sak sedang melaksanakan ibadah haji ni kita yang tatkala berdoa di Arafah itu ragu dengan tidak akan dikabulkan doanya, ndak boleh. Ndit kanggu ragu ndak tak terkabulan doa enten niki ya. Ndit kanggu ragu ndak tak tampunan dosa salah atuh. Malah dengan sak ragu doa dan niat takabulan dosa-dosa dan niat tampunan ni kita merdosa dan nikah. No, saking harus te yakin bahwa di hari itu semua dosa-dosa dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang wukuf di Arafah itu akan diampuni. Dan kagur ragu ibu, mungkin dan kagur ragu. No, dengan salumbar ni kita. Ili Arafah neke berdoa ajak di sida Allah Subhanahu wa taala nggih, kemudian di sida Allah taala neke kita sampaikan kepada malaikat, ayo lihat wahai malaikat-malaikatku, coba lihat hamba-hambaku itu, mereka datang ke tempat ini yaitu dalam keadaan bulu nanuk kusut, awakan berdebu neke kita nggih, biasa lama terlalu haji neke kan. Nggih, kita jalan nek kita lampak. Ditoh ditoh pesisir. Ditoh kawi minyak rambut, ditoh nek kita. Nggih. Sehingga diistilahkan di sana itu ya, mereka datang dalam keadaan syaksan. Syaksan nek kita yang kusut rambutnya. Nek. Kemudian ghabran, awak nek kita penuh dengan debu. Nek. Mereka datang ke tempat ini di Arafah itu untuk memohon ampunanku. Bahasa. Saksikanlah wahai para malaikat bahwa aku telah mengampuni mereka. Ini kita. Ingat dengan saat berhaji ini ke, nggih, mereka mengimpakkan harta benda mereka. Mereka ini kita waktu saat berhaji ini ke anu lelahan. Memparan di lelah dengan berhaji ini ke. Lelahan. Ya ampun, lambat tenasipan haji janunas. Mudah-mudahan dan bisa tenasipan dalam keadaan masih pajang, masih sehat. Adit sak tahu gawe selapu napi sak tertuntut telik dalam pelaksanaan ibadah haji ni ke kan? Okay. Rukun haji, sunat-sunat haji ni kita adit sak bau ga gawe en selapu ni kita dalam keadaan sehat. Nek, mudah-mudahan ibu-ibu sila tahu guru. Alhamdulillah. Nggih. Put nonas nek kita adik sak tenasipan. Adik sak tenasipan nek kita untuk melaksanakan ibadah haji nek kita dalam keadaan sehat, masih bajah. Nek ada dalam keadaan kuat. Hengak haji nek kita membutuhkan tenaga lek tiang pulungum sami. Dengan sabar haji nek kita nggih anu lelah. Nggih, lelah dengan berhaji. Ya pun balik lalu pahala tican isi di sida Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jelo-jelo sak mulia. Mudah-mudahan selaput tadi setenasipan lumba di Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak ketelu, jelo sak mulia ni ke Bapak Ibu sekalian ada Yaumun Nahar. Yaumun Nahar. Napi artin yaumun nahar ibu-ibu, ibu-ibu doang ya, ya ketua ni kita. Napi artin yaumun nahar. Hari tiang pulungum sami ni kita berkorban. Biasa namut berkorban ni kita tanggal pira. Tanggal pira terkorban ni ke? Tanggal 10 Zulhijjah kan yang pentaparan tanggal 10 Zulhijjah ni kita hari raya korban. Nggih, tanggal 10 niki Idul Adha. Iya, kena niki tang hari raya korban.
Nah jelo niki teh jelo mulia. Sehingga tatkala tiang puluh gomsami sudah berada pada hari korban itu atau hari raya korban, kemudian puluh gomsami dijanin nasib oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban, taut korban. Nggih, taut korbanan unta. Lawan niki arah unta dinara. Sampi wasilat ya. Taut korbanan sa sampi, taut korbanan bembek niki teh. Arah korban wi nika. Araan, ya bersyukurlah pelugam sami yang dapat menjalankan salah supuk perintah niketa ya dengar korban. Bapak ibu sekalian, nggih tatkala berkorban niketa nggih jelu korban nggih karena hari korban itu adalah hari yang mulia nggih mau pelugam sami berkorban nggih jelu nika tatkala pelugam niketa begorok gorok hewan korban nggih di minwah geri dawa tetesan-tetesan darah hewan kurban nika, nggih setiap tetesan darah dari hewan kurban nika itu akan menjadi penghapus dosa salah tiang puluh sami. Nggih setiap tetesan darahnya nika, pire tetes darah hewan kurban nika, tahu mereka yang kira-kira nika baru darah andawa, diiman selain-lain, nggih baru darah andawa. Dek melihat korban ibu-ibu ke bapak-bapak. Hah? Mudah-mudahan nggih tahun depan kita dapat berkorban. Lamun dek bau korban sapi, mana-mana bau korban bembek arah pintu. Nah, lamun dek bau pintu mana-mana oli sake wasilah tiang nggih. Nah. Ali lamun dinarak sama sekali jak mana-mana begorok. Wali julu ni ke tiang gorok manok, gorok bebek, gorok petu, gorok daru. Ah ni ke tiang. Nggih, mana-mana begorok wali julu ni kita. Nggih. Nah niki sak ketelu nggih, yaumun nahar. Kemudian sak keempat, Bapak Ibu sekalian, niki kita julu sak mulia nika, nggih. Yakni yaumul fitri. Julu hari raya fitri. Nggih. Kembien sabalik lalu pahala niki kita sampai dimuliakan hari itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat panjang di sisi Allah taala, fa idza shamu syahr ramadan, lamun puasa dengan kita ngile bulan suci Ramadan, wa kharaju ila idihim, kemudian setelah itu dia keluar menuju ya hari rayanya, nggih wa kharaju ila idihim yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala kita yang bermanik limalaikatihi kepada para malaikat-malaikatnya, ya malaikati, wahai para malaikat-malaikatku, bahasa inna kulla amilin yatlubu ajrah, bahasa wahai para malaikat-malaikatku, bahasa ini kita sesungguhnya setiap orang yang sudah berbuat, setiap orang yang sudah beramal, tentunya mereka itu akan meminta anapi nendek ongkos lamo muah lumbar nowo niketang nggih tersuruh pegawian nggih tersuruh nowo napi melek ongkos kepeng upah nggih. Nah menuju wak makin niketang pelunggum sami nggih buat puasa baru niketang buat ibadah ile bulan Ramadan nggih. Nggih, tentu makin niki atunas pahala ini disudah Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla amilin, sungguhnya semua orang yang beramal itu yatlubu ajrahu, dia meminta ongkos. Ongkos niki pahala dalam bahasa agama, nggih. Dalam bahasa biasa-biasa, dalam bahasa buruh ja ongkos. Lamun tah pegawian ya pican pahala, lamun tah beramal ya pican pahala. Aneka para jamaah. Jadi empat jelo ni kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki keistimewaan-keistimewaan, memiliki kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada empat bulan ni kita yang diberikan kelebihan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang 12 bulan ni kita, seempat bulan ni ke baru mem sebut ni ke Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan
Rajab. Ini kita paran aran ashhurul hurum, bulan sak terhormat. Baik ini kita li bulan sempat ni kan dinara kanggu dengan ni kita yang ya saling mati, ya berperang dan kanggu ni kita. Pokon wah tama bulan sempat ni kita yang aman wah selaput manusia ni kita. Dan makin ni kita yang bulan Muharram ni ke, okay, di masa Khalifah Umar bin Khattab. Bulan Muharram niki dijadikan sebagai awal bulan dalam tahun Hijriah. Awal bulan dalam tahun Hijriah. Dan di dalam bulan Muharram niki kita memiliki keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi pada bulan Muharram. Ya pun tanjuran niki kita untuk kita perbanyak ibadah ilik bulan Muharram niki kita. Nggih, okay. Terutama lemak elik tanggal 10 niki nggih. Okay. Mudah-mudahan ada seselaput nika mau gawe niki tang anjuran-anjuran elik para ulama niki. Tersebut elik dalam sebuah syair nggih, okay. Amalan-amalan sak tanjurat gawe elik bulan Muharram nika tang nggih, okay. Ara 12 anjuran amalan-amalan niki tang sak tanjurat adat sak gawe en bae mudah-mudahan. Nikita ini tanggal 12 bulan telik tanggal 10 bulan Muharram. Di yaumi Asyura ashrun tattasib bihasnatani walaha fadlun nuqil. Basen ulama di dalam syair ini kita. Nggih. Sum salli sil zur'a liman ud waqtahil. Ra'sal yatimim sah tasaddaq waqtasil. Wasi' 'alal 'iyali qallim zufura wa suratal ikhlas qul alfan tasif. Basen ulama ni kita arak sakena 10 amalan. Arak sakena 12 amalan. Mu pire-pire wah bukan seamalan silak. Nggih. Basen ulama ni kata ile tanggal 10 bulan Muharram tanjurat sa pertama lema ni kata puasa. Puasa tanggal 10 bulan Muharram. Pira ni ke? Jalur napi ni ke? Jalur Jumaat lah mak. InsyaAllah ni kita tanggal 10 bulan Muharram. Mudah-mudahan hari saat Tichan sehat. Tichan masih irup lah ni ke? Ni hari saat tahu ke? Gawik ya namalan ni ke? Tanggal 10. Lagu ada saat beda amal pegawian. Pulungguhum sami ni kita kanci dengan Yahudi. Hengak. Nekita tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam laik nggih, nekita lumbar hijrah ke Madinah, nika waktu itu beliau temukan orang-orang Yahudi nekita angkan puasa teketuan si baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih, kembik pada puasa di tanggal 10 ni bahasa baginda Nabi bahasa tiang nekita nggih. Dan kami bahasa Arab. Lalu yang maksudkan nikita, yang maksud ini pengandikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada puasa ini tanggal 10 bulan Muharram ni, Nabi bahasa dengan nikita, oh ini tanggal 10 bulan Muharram niki, ia tahun keselamatan Nabi Allah Musa. Ia tahun menang Nabi Allah Musa terhadap Fir'aun. Oleh sebab itu kami berpuasa nikita sebagai takzim kami, sebagai syukur kami nika kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun menjawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya umara mano ya itu sebenarnya lebih utama dengan Nabi Allah Musa. Kami sebenarnya yang harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan, atas kemenangan yang didapatkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya ampun tersuruh puasa tanggal 10 bulan Muharram ni kita. Muadin sak beda pegawian gaji dengan Yahudi ni kita tersunatan dan ni kita nggih sendi teman puasa tanggal 10 ni ke tersunatan puasa tanggal si siwa. Ingat ya baginda Nabi berbahasa ande ka irup lemak ni kita bahasa. Seandainya saya akan hidup pada tahun yang akan datang ak puasa tanggal siwa bulan Muharram. Nggih. Berarti lamun tak mulai puasa tanggal siwak lemak nekiat mulai jelo Kamis nggih, Kamis Jumat. Ya teparan aran hari Tasu'a lamun tanggal siwak neke ibu-ibu.
hari tasu tasu'a tanggal 9 sunat hukum masih ni kita. Nggih, ada sabeda tergawe ibadah kaca dengan Yahudi ni kita. Kesunatan ni ke lamun de bau tanggal siwa 10 solas. Nggih. Yang pertama dulu tak tersuruh ni kita. Nggih, siwa 10. Nggih, atau 10 solas. Paling lengkap ni kita yang ada satu lujan lu bagus ni ke. Siwa 10 solah puasa lemah. Mudah-mudahan ke? Ya. Baun kira-kira tamala ni ke? Ke? Baun tak puasa lemah aru kira-kira bibu ke? Duduk bapa kelemah ke? Ke? At puasa lemah bahasa ni kita tanggal siwa 10. Ya wasilah ni kita tanggal siwa 10. Ke? Kemudian saat kedua saat tersunatat negatang atau saat tanjurat gawe ilih bulan ilih tanggal 10 bulan Muharram negatang nggih perbanyak membaca selawat, perbanyak membaca selawat kalau selawat negatang atau perbanyak salat sembahyang nggih sembahyang napi negatang saya peluwi. Nggih, lamun sa wajib jadi ndin kanggo terobo-robo niki ta. Nggih, sa wajib niki ndin kanggo terobo-robo niki wahya wani kita. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah, saya kena 3 rakaat isya. 4 rakaat. Nah, ndin kanggo terobo-robo niki ta. Lamun mele berobo sembahyang, sembahyang sunat taran. Musila abai. Nekita, andin misal laun nilai malam tanggal 10 bulan Muharram nekita tam sembahyang sunat tasbih silak. Sembahyang nekita. Andin nilai malam tanggal 10 nekita tam sembahyang sunat hajat silak. Ya tam sembahyang sunat taubat silak. Ya tam sembahyang sunat mutlak. Ya tam sembahyang, sembahyang sunat wa silak nekita. Nilai malam nekita, ya tam sembahyang tahajud. Takut tendok dulu. Nggih. Lah selesai isyak lama tahajud ni kita tidur dulu. Nggih. Lah tendok ya buat meleng, buat sembahyang. Tendek tenduk sambil sembahyang. Nggih kita. Edam dulu ya buat wis sembahyang. Nggih kita. Mara enda bahasa ulama Bapak Ibu sekalian le mak kita lemem kayun. Nggih, sembahyang ngelik malam tanggal 10 bulan Muharram. Malam tanggal 10 bulan Muharram ni kita tersunatan, ni kita teranjuran. Bahasa ulama ni kita. Musila sembahyang mana-mana 2 rakaat ni ke. Nggih. Setelah ni ke yang baca ayat kursi 306 dasa. Ya. Angka lelit 306 dasa. Setiap ni kita setiap pelungguh baca ayat kursi ni kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Nega 306 dasa setelah pelonggo wuduk juluk solat-solat dan wuduk. Nega bagus-bagus dan wuduk. Nggih. Kemudian setelah itu solat 2 rakaat. Ayat pertama serta baca Fatihah napi-napi baun qul ya ayyuhal kafirun. Nega kita ile rakaat pertama, kemudian ile rakaat kedua nega kita setelah membaca Fatihah baun kawih qul huwallahu ahad. Setelah itu nggih, ia amput baca ayatul kursi pira 306 dasi. Nggih, kemudian abang sampean oleh pelugam sami yang ditahun oleh pelugam sami ini kita mampu untuk melakukan itu. Nggih, berbeda ke mana ustaz? 306 dasi. No. Setelah 306 dasi ya berombokan malik si ayat sakna qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Petang dasa baluk kali. No? Apa alam ayat ni ke? Kau jadi gambaran doang masih lah ni kita. Nggih. Di tahun lemak ni ke arah kesempatan gawin. Oh ye lah. Wah mau ngendang lah. Bahasa merah ni kita. Nggih. Masih mengingat dan arah idap makin ni ke kesempatan. Arah idap maulah bahasa ni kita. Nggih. Enggak lama kak begadang doang di neraka kenen dia sia-sia hidup. Ia sit begadang mai atwe atwirit wirit dengan membaca ayat kursi 306 dasa kali ni kita. Kemudian robo si kul
bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Petang dah sebalukan. Ya ampun, berdoa terus ni kita. Nggih. Berdoa. Nuna sejak disedak Allah Subhanahu wa taala dengan doa nabi-nabi sakayun ni kita, tapi diawali dengan Allahumma inna hadhihi lailatun jadi datun basa. Allahumma inna hadhihi lailatun jadidatun wa syahrun jadidun wa sanatun jadidatun fa'atinillahumma khairaha wa khaira ma fiha ha wasrif anni syarraha wa syarra ma fiha wa syarra fitnatiha wa muhdatsatiha. Ini kita wa syarran nafsi wal hawa was syaitanir rajim. Ah ya doa nampak berdoa malik si doa-doa salahin. Belon kira-kira ibu-ibu nikah? Ha? Arak baru tapal kira-kira sebaru nikah? Apa ketua terimaan baju lu sila aja. Nggih. Ah lemaan malik tersampaian nik si al mukarram Tuan Guru Jailani lemaan di awal-awal tahun nik kita malik kemetican umur sabilu untuk tahun memasuki 1456 Hijriah jaga lemak ni kita dan seterusnya. Nggih. Dan nek. Jadi suruh salli nggih perbanyak salat, perbanyak baca salat, salawat nek kita. Sil ah nek kita. Sak kata lu sil. Sil niki artin pada lubar silaturrahim. Boyak kadang jarit, pampuk balot nek kita. Nggih. Belum sami sama rari jauh-jauh ni kita musadewah boyak dengan tawat lumbar walema ni kita boyak dengan tawat mu jauhan napi samun kayunan si dengan tawat ada dengan tawat ni kita demen demen mamak jauhan lekuk buak apuh ada dengan tawat misal ni kita demen ngerokok ni kita jauhan rokok napi samun demen okay ada misal dengan tawat ni kita hobi buah-buahan belian buah-buahan ni kita okay silaturahim silaturrahim boyak keluarga ni kita ni jauh doang lalu silaturrahim lagu dengan tawat jadi wah lalu boyak ni kita keliru ni kita boyak dengan tawat dulu ni yang pun bertebaran boyak salain-lain ni kita hengak sak paling becat tiap pulungum sami ni kita yang bisa untuk mendapatkan syurga yaitu berbakti kepada orang tu orang tua paling modok terbayak surga ni kita yang dengan tawat sila dekat mana ibu-ibu ke okay? Paling modok ni kita yang surga ni kita yang arak li dengan tawat pesenang doang atin dengan tawat ni kita yang iya waya jari jalan termudah tiang pelungguh untuk masuk ke dalam syurga kan sampai-sampai baginda Nabi bahasa al-jannatu tahta aqdamil ummahatu li bawa nainina atau syurga. Arti ni kita yang saking pecat, saking modok surga ni kita yang lamut bakti ojok dengan to, ojok dengan toa. Dia dah pemboyak surga, mutar lalu bolak balik ke nainina, nembe to surga nuina bahasa mereka. Dek ini kita yang sebagai gambaran bagi tiap puluh pemusami, saking mudahnya kita untuk mendapatkan syurga pukut tahu ilik dengan toa, bakti ojok dengan to, ojok dengan toa. Lemak ni kita yang sila at ngiring amalan insyaallah ni kita yang sil pada silaturrahim. Kemudian zur aliman. No. Zur aliman. Nggih. Lumbar majak dengan sa tahu. Lumbar majak dengan sa alim. Lumbar majak dengan sa saleh. Lumbar ziarah. Ni kita kamu narak majlis-majlis pengajian. Lemak ni kita tanggal 10 ni kita lumbar ngaji. Gih ada mau berdait kaca dengan siapa? Pacu dengan sa alim dengan sa tahu. Niki zur aliman. Kemudian ud. Ani kita ngendah tersurut. Niki kita lumbar lalu boyak batur-batur sa dalam keadaan kurang sehat. Gih sa dalam sa keadaan sa sakit. Niki kita gih lalu jenguan lalu boyakan. Doa niki endah. Mupelogoh tunas doa ini dengan sa sakit niki kita. Gih. Ud. Kemudian saat berikut dan niki waktahin. Nah niki agak jarak ya kita amalan niki perlu gemesan. Nggih, lagu mangkin niki teh nggih jamaah haji wantara oleh niki teh mau lalu boyak calak niki.
becelak tersuruh tiga etah tanjurat becel becelak alik tanggal 10 ni ke kira becelak ustaz dia tua ah ada masih ni kita okey pelongo pelongo kira becelak ha ayo boleh acaba amala bele mak dia nggih ah celak ni ke becelak waqtahin endah lemak ni kita gi ra'sal yatim mimsah gi lemak ni kita tanjurat gi ada saya jari awal ni kita sebagai awaliat kita sebagai permulaan kita untuk terus menyantuni anak yatim bunara kanak-kanak yatim ni gi lemak ni kita beng kepe gi dia pun demak kulun ni ke ya osap ulun lo dia osap ulun doang mendarat membeng apa-apa ni kita nggih osap ulun anak yatim muni ni kita nggih wamsa ra'sal yatim mimsah kepala anak yatim itu usap dia nggih wa tasaddaq dan bersedekah nah kumpulan anak-anak yatim ni kita nggih membeng namplop isi namplop ni ke mana-mana pada-pada sejuta ada narak isi beli tas, ada narak isin beli buku, ada narak isin beli kelambi, ini kita, okay. Ini narak 10,000 membeng, ini kita lebih, ajin pentol doang, ini kan, ini ajin es, ajin permen doang, ini kita, ada yang searak paedah, ini kita, besada, besadakah, ini, sagap kira-kira lemah, ini kan, insyaallah, nah, kaya program Kabupaten Lombok Tengah lemah, ini kita, di tanggal 10, ini arah-arah istilah, Rahman Rahim Day. Ah, hari kasih kasih sayang ni kita berkumpul anak yatim piatu mentebeng kepeng amplop mentebeng sembako agenda lemak ni kita nggih biasa marah ni kita nggih ra'sal yatim mimsah tasaddaq waqtasil lemak endah ni kita tanggal 10 ni kita ndak lupa mandi lek lemak ni ke mandi ni kita sa bersih bersih nggih wasi' 'alal 'iyali kemudian ini kita sekarang berikutnya nggih tersunatan tanjurat ni kita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lemak ni kita nggih untuk memperbanyak ni kita berimpak kepada keluarga beng tambahan belanja selebih ilik jelo-jelo biasa ni kita ada yang pelonggo ibu-ibu tebeng ilik jelo-jelo biasa ni kita sekat ribu tunas lemak li bapak ni kita nggih ada yang sak tetingkatan jari satak sekat ribu misal ni kita atau 500,000 wasi' 'alal 'iyal ya berikan kepada keluarga itu ni kita yang lebih pada hari itu pesenangan wasilah nggih okay. Pesenang keluar keluarga le jelo ni kita nggih okay. Dalam tradisi pelogoh ni kita ngeli mana-mana le jelo ni kalah ye tot ira lalu-lalu ojo ke tapi teparan ni kita ah pasar bambu ustaz jo pasar bambu bahasa ni ya jak restoran lah sekali dua marane kita ndek le Bali dan tot melegeh ni kita nggih sewaktu waktu nah oh ane promosi dari beliau ni kita di pasar bambu bahasa nggih luar biasa nah ni kita jadi le jelo ni kita tersurut bahagia wahintin ni kita nggih surut bahagia wasi alal iyal qallim zuhura kemudian lamun arak bilo-bilo gonggo ni dah lemak ni kita ndak adik pelang gonggo melemak ni ke nggih memang tajurat pelang gonggo ni kita bilang jelo Kamis bilang jelo Jumat ni kita lemak lamun masih bilo gonggo ni ke pelang ni tanggal 10 bulan Muharram ni kita ndek adik gonggo ndek tersunatan adik gonggo ni kita sampunan mas bebasa mara ibu-ibu selain ni kita ni tahu ni bila kukun ni nak isik dia nak isik tendas gu gudu ni mara ni kita ngi dem tersunata nanyam kungku ni kita pelangan pelagi ibu-ibu kena kita ngi lalu mempinaat bobur mempinaan anumun amokat ni kita santan lalu ni kita mundin wah pelang kungku ngi mutain kungku ngelowe ni kita ngi milu bercampur ni kita nggih kotoran salik kungku niki kaci ai santan niki mo yisin pina ragi ragin kanduk niki ada nggih nah sunat pelang kungku ibu-ibu nggih iya nah kita semualah niki ada nggih itu sunatan
Kemudian wa suratal ikhlas terakhir. Nggih, wa suratal ikhlas qul al fantasil. Surat al ikhlas. Nembak lek kita yang baca baca 1000 kali. No, keluwe. Ha. Lamun suratul ikhlas jane kita baca insyaallah bismillahirrahmanirrahim qul wallahu ahad allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagu jumlah saluwe lalu ni kita yang berbi menurut pelogoh kira-kira bau tak gawe. Ha? Insyaallah at berusaha. Nah ni ke para jamaah amalan-amalan serta anjuran tegawi ili tanggal 10 bulan Muharram. Nggih. Terutama ni kita yang langsung arah hadis nilai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita yang puasa kerja at-tawsi'ah alal iyad ni kita memberikan ni kita yang bekal yang lebih kepada keluarga pada hari itu yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram. Keutamaan kelebihan dengan puasa ni kita luar biasa tersebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada tiang pelunggum sami tentang keutamaan kelebihan dengan puasa di tanggal 10 bulan Muharram ni kita. Nggih. Riwayatan ni kita dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala beliau berbahasa Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Abdullah ni kita. Ya. Nabi terparan jari ni kita. Pisaan. Sebagainya Nabi SAW. Okay. Abbas ni ke. Ya tuaan sebagainya Nabi SAW. Sayyidina Abbas ni ke. Bersemeton kan je. Bapaan baginda Nabi SAW. Sayyidina Abbas ni ke berdui biji aran Abdullah. Abdullah bin Abbas. Beliau ni kata yang okay, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahasa okay, man sama yauma Asyura. Nah ni ke keutamaan kelebihan dengan puasa ilik bulan ilik tanggal 10 bulan Muharram. Nggih, okay. Ada syarat jadi motivasi tiang pelogoh sami ni kita. Nggih, okay. Ada narak mut ingat ternyata kebeli pahala bahasa ni kita. Ada sa merasa rugi lambat lek bau ga gawe ni kita. Nggih. Okay. Tepat gati tot ngaji makin niki jelur rebo niki mo lemak tanggal siwa terus Jumat tanggal 10. Mudah-mudahan ada sa bau praktikan langsung. Man sama basen baginda Nabi man sama yaum Asyura minal Muharram. Sai-sai puasa ilik jelo Asyura dari bulan Muharram. Nggih. Sai-sai puasa ilik jelo Asyura dari bulan Muharram a'tahu Allah taala thawaba asyrati alafi malakin. No, ibu-ibu. Memtahun dia kena ni ke? Sai-sai puasa bahasa baginda Nabi ni kita ilik tanggal 10 bulan Muharram. Aqtahullahu ta'ala Allah ta'ala yang ijan dengan ni kita. Okay. Sawaba asyurati ala bi malakin. Pahala 10,000 malaikat. Ya Allah, keluar ya. Kemudian dilanjutkan lagi wa man sama yaum Asyura minal Muharram. Sai-sai puasa li jelu tanggal 10 ni kita setaparan hari Asyura dari bulan Muharram u'tiya thawab asyrati ala bi hajjin wa mu'tamirin wa asyrati ala bi syahidin. Nah. Sai-sai puasa lemak ni kita ini tanggal 10 bulan Muharram ni ke yang tican pahala marak 10,000 dengan haji dan 10,000 orang yang berumrah. Nah. Pahala niki fadailul a'mal deparan ibu-ibu nggih hadis niki ta
Ini hadis yang menjelaskan tentang kelebihan, keutamaan amal perbuatan tiang pelumbum sami. Di masa hadis niki hadis dhaif untuk fadailul amal, kanggun untuk memotivasi tiang pelumbum sami di dalam kita beramal. Boleh niki teh. Walaupun hadisnya hadis dhaif. Dengan sepuasa tanggal 10 bulan Muharram niki yang tijan pahala marak 10,000 dengan sahaji dan berumrah, 10,000 dengan sah mati syahid niki teh. Ia pahala dengan puasa lemah tanggal 10 bulan Muharram. Wa man masaha yadahu ala ra'si yatimin. Sai-sai osap otak anak yatim niki teh. Siapa-siapa yang mengusap kepala anak yatim niki yaum Asyura, pada hari Asyura, rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah. Yang tijan isi di sida Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang tersebut diangkat derajatnya. Nggih, setiap rambut negeta yang dia usap pada anak yatim itu, setiap helai rambut negeta yang ia usap itu, itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya tingkatan atau derajat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini keutamaan, kelebihan kita dengan memberikan kasih sayang kepada anak ya, anak yatim. Gih, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, gih, yang belum memsami ini kita tijan kesempatan untuk kita beramal soleh di atas dunia ini kita, sendik teman tinggalin dunia ini. Dunia ni kita ada yang sangat berfaedah, ada yang sangat bermanfaat. Ini kita arti daripada kehidupan tiang pelumbum sami ini kita. Hengak manusia sak rugi ni kita, manik disuruh Allah Taala, yakni manusia sak hendek berbuat kebaikan di atas dunia ni. Dalam surat Al-Asr disebutkan, okay? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa manik disuruh Allah Taala, Allah Subhanahu wa Taala ni kita bersumpah dengan waktu niki, karena waktu ni kita sangat sangat berharga bagi kita. Bet ganggu sia-siaan waktu enten ni kita nggih. Lamut sia-siaan waktu rugi manik disuruh Allah Taala. Dengan sadik rugi ni kata, dengan saya tahu manfaatan waktu wal asri demi masa manik di surah Taala, innal insana lafi ni kata wa amilus salihat, dengan saya beramal saleh, dengan saya pacu di atas dunia ni kata nggih, dengan saya pacu manusia saya solah ni kata, manusia saya pacu pasu, dengan saya pacu pasu pacun gawe ibadah ni kita, pacun begawian dah di atas dunia ni kita, begawian duniawinya ni kita pacu. Yang pula boyak dengan mama, boyak dengan mama sak pacu pasu. Lamun boyak dengan nina, boyak dengan nina sak pacu pasu ni kita. Dengan dinarak kena pacu doang, dinarak kena pasu doang, lamun dek pa dek pasu. Ah iyalah, kebalik kan saudara ni kita. Kepada pacu, alamun pacu ni kita taat terhadap ilmu dan taat terhadap agama. Ya pun boyak sak pacu pasu, kepasu maranari, kepacu maranari marane kita, enggih pacu pasu, enggih. Para jamaah yang tiang muliakan dan tiang hormati, alhamdulillah, enggih, maut saling nasihat, maut saling ingatan, negita. Karena saling menasehati, saling mengingatkan ni kita, itu adalah merupakan ajaran agama tiang pulungam sami. Harus tersaling peringat, nggih? Harus tersaling peringat. Harus tawasau bil haq ni kita. Harus kita itu saling nasehati, saling ingatkan tentang hal-hal yang baik. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr ni kita. Dan kita juga harus saling berwasiat, saling mengingatkan. Adit sak tetap sabar ni kita, sabar di dalam kita melaksanakan perintah disuruh Allah subhanahu wa ta'ala,
sabar di dalam kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sabar tatkala kita diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inggih, para jamaah yang tiang muliakan dan tiang hormati, wajam pire wah niketa. Wajah hampir jam 4 niketa. Inggih, wantara asar atau nemah? Wah, kayur meselesi ya tuan berobo. No. 50-50 wah niketa. Inggih. Arak sawah panggal melinggih, arak sawah niketa inggih ngando tendah niketa. Inggih. Oleh karena niki para jamaah, nggih, oleh enggak naikkan suluk juluk niki kita, nggih, enggak rintin niki kita, mudah-mudahan lemak. Jadi tanggal 10 niki kita, baut puasa, baut bersedekah, baut kumpulan anak yatim, niki kita, mendah, niki, jadi lupa lemak niki kita, jadi tanggal 10 niki, baca lah mesti bau sabaru-baru niki kita, nggih, boleh mana-mana terbaca hasbunallah wa ni'mal wakil fitu buluka. 70 kali. Setelah selesai sembahyang subuh, nekita mutwirid sila nekita isi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nekita 70 kali. Iit baca lemak nekita ili jelu tanggal 10 bulan Muharram nekita. Berhenti Ustaz, tadi kak bacin seterusnya ni kita bahasa merah sila bacin amalan sila ni kita. Okey, okey. Bapak Ibu yang tiang muliakan dan tiang hormati, okey. Sampun ni kita tertiang. Mudah-mudahan arah faedahan, mudah-mudahan arah manfaat dan mudah-mudahan pulungum sami tetap tican sehat walafiat. Mudah-mudahan pulungum sami tetap tican ni kita rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nara sih bersedekah, okey. Ada nara sih nyumbah, ni kita. Ada nara isi tolong al mukarram al ustad ni kita ada nak kayun misal ni ke ngi semen kayun keramik ni ke arah isitnya nyumbang tunas ni kita tunas sejak disudah Allah Subhanahu wa taala di sasugi ngi kayun meni kita duen ada di sasugi kayun matonde muamalan lagu ni kita ngi sambunan pas kayun doang ni ke motobe duen ni muamalan ngi niki doa. Modok insyaallah. Baca tapal mudah-mudahan. Allahumma inna nas'alukal huda. Cobaan. Ulang. Ampun. Wat tuqa. Wal afafa. Wal ghina. Aneh iya wah neka apa alam ha Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina lengkap neka ibu-ibu memparan dalam mencakup segala-gala nikita ya Allah tiang tunas adik sak tetap mendapatkan hidayah dari sedar Allah taala ya kenan huda nikita pedul petunjuk Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, tiang tunas adik saya tetap jari panjang bisa pacu. Kena ni wat tuqa adik saya tetap pa pacu. Dek mele jari panjang bisa pacu mana? Ha? Dua warna. Mudah-mudahan adik saya tican ni kita petunjuk terus oleh Allah. Mudah-mudahan adik saya tican ni kita jari panjang di sudah Allah taala bisa pacu. Kemudian wal afaf adik saya tican jari panjang di sudah Allah taala bisa tindih. Ni kita tindih den sa sembarang doa ngat gawi sembarang doa ngat tuni sembarang doa ngiat kelor marane ki adet sa tejarian panjang di sudah Allah taala sa afif afab nikita tindih kemudian sa keempat mudah-mudahan adet sa tejarian panjang di sudah Allah taala sa sugi alqina sugi isi harta benda sugi isi ilmu pengetahuan nggih. Amalan niki ibu-ibu bapa-bapa nggih. Nah, at cobaan sila niki ta. Nggih, at coba bacaan selapun niki ta. Niki hadis selir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk doa ma'zur niki ta. Nggih, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda. Wat tuqa.
wal afafa wal gina. Nggih, sampun niki atur tiang. Lamun ada keliru, khilaf, ilik nabi saat yang sampaikan tiang tunas, ampura maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.